Mana tangan kamu, Liana? Okay. Bila kamu naik angkat tangan pun tahu mana yang malas, mana yang dengar. Siapa angkat tangan atas meja tu, dia akan faham separuh saja. Sampai-sampai atas tu maknanya 100% lah dia akan faham. Tengok, ilmu saya tinggi tak tinggi, saya tahu. Bila saya cakap ni tak payahlah, mesti dia akan naik atas semua. Okey, kita tengok soalan nombor 21. Okey, bila kita pandang objek ni, bila kita pandang objek ni dari atas, dia suruh dibagi pada kamu pandangan hadapan dan pandangan atas. Okay, kamu kena lukis pandangan sisi. Okay, yang lain rasanya tak ada masalah. Betul tak? Yang menjadi masalahnya, ni. Siapa punya kertas ni? Tamil ke Kalai? Tamil Wani. Okay, tengok. Saya tak pernah ajar lagi ambil jangka lukis buat bulat hobi ni. Okay, ini dikira garis lengkung, jumpa dengan garis condong, dia akan jadi, dia akan jadi lengkung. Mana titik kamu yang 1, 2, 3 tu mana? Ha. Macam mana kamu dapat ni? Ambil jangka lukis, terus lukis je. Ada tak dalam penerangan saya ajar hobi tu? Kalau tak ada, jangan buat. Ha, ini kreatif. Kreatif betul tak apa, ni kreatif salah. Okay, tak ada ni. Ni apa benda ni? Rasa objek ke rasa peminaan? Ha? Kalai Fani, kita belajar daripada kesalahan orang supaya kita tak buat salah. Haikal, Syarul, pembaca kutubah kamu kat mana? Tengok. Okay, tengok yang ini. Ni bahagian ini. Betul ke salah? Mana datangnya ni? Cuba kamu tengok. Kalau kamu tengok dari sini, ada tak yang belakangnya? Ada. Ha, ngapa buat? Tengok. Okay, Vinod, tengok makwa kamu punya kertas ni. Okay, salah ni. Macam mana boleh ada dua? Ha, sebab apa kamu anggap dia dua? Kalau Aifah ni, ha, tengok. Terus buat garis objek, padam pun dia tak mau. Oh, sorry, Tamil Wani. Sebab duanya ni. Okay. Udah cukup. Saya ngata tak apa yang kau mengata. Dia reda saya ngatanya. Okay, kamu tengok bila pandang dari sini, kamu tengok yang ini, dia adalah satu satah dengan yang permukaan ini. Jadi ini tak nampak. Ini dia akan dilindung oleh garis yang ini. Faham? Jadi dia ada satu je yang ni, ha. Faham? Tamil Bani. Okey, jadi masalah kamu nak buat itu je. Apa masalahnya? Yang pertama sekali, tentukan titik puncak yang atas je dulu. Titik kritikal yang dinamakan. Titik ini dinamakan titik kritikal. Okey, dah jumpa dah. Dia dah buat, saya sambung je garis. Dari atas ini. Okey, ini titik maksimum dia. Okey. Jadi dia ada lengkung sini. Sekurang-kurangnya berapa titik? Tiga. Saya nak buat satu, dua, tiga. Okey. Ini akan jadi titik 1, 2, 3. Kamu tak label, macam mana kamu dapat buat? Okey. Jumpa kan
Satu jumpa satu. Okey, kalau kamu nak letak alif pun letaklah alif, jumpa alif. Satu jumpa satu, kiri dan kanan sama je. Okey. Mana satu? Okey, satu. Satu. Tandakan. Satu. Lagi? Dua. Ha, ni kita buat yang ini je. Ha, apa popet-popet tu? Mana saya? Tengok saya. Tak nampak, jenguk. Dua, mesti jumpa dua. Saya bukan suruh tengok je. Tengok macam mana saya lukis tu. Sebab apa lukisan saya lawa, lukisan kamu tak lawa? Okay, sini. Dua. Last. Tiga. Tiga. Ini dah dekat sangat. Mana tiga? Okay, tiga di sini. Tiga di sini. Okay, ini adalah titik kritikal tadi. Okay. Seterusnya ha, buatlah, ini pun nak ajar ke? Kita buatlah. Ada lagi soalan? Boleh? Boleh? Haikal jangan sedih, kutip lagi token. Lama-lama banyaklah. Tolong saya nyapu studio ke dapat lagi. Okay, jangan kecewa. Ada lagi? Soalan? Ada yang nak tanya ni? Ada yang nak tanya? Izian, ada yang nak tanya? Binat?